Asyikan membayangkan matahari yang menjadi pusat tata surya kita dan salah satu benda langit kesukaanku. Tentu teman-teman juga ingat kan macam-macam benda langit lainnya. Nah, di antara semua benda langit dalam tata surya yang telah kita pelajari, mana yang paling kamu sukai? Dan mengapa? Berikan alasanmu ya. Tuliskan jawabannya di buku kerjamu ya teman-teman. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Nah, kalau sudah, yuk kita masuk ke dalam untuk belajar. Wah, Sita lagi apa nih? Mewarnai gambar, Kak. Coba Kakak lihat. Wah, bagus ya. Tapi, Sita tahu nggak nama alat yang kamu gambar dan apa kegunaannya? Tahu dong Kak, namanya teleskop bukan? Untuk melihat bintang. Betul sekali, alat tersebut dinamakan teleskop atau teropong bintang dan sesuai namanya teropong tersebut dirancang untuk memudahkan kita mengamati benda langit dan salah satunya bintang-bintang. Sita jadi ingin mengamati bintang dengan lebih jelas nih Kak, di mana ya? Salah satu tempat di mana kita bisa melihat pertunjukan bintang dengan menggunakan alat bantu yaitu di planetarium, Dik. Nah, bagaimana kalau kita simak cerita mengenai Ajeng yang ingin melihat bintang sama seperti kamu? Wah, mau Kak. Aku jadi penasaran apa sih yang akan dilakukan Ajeng untuk melihat bintang. Yuk teman-teman, kita simak dengan baik. Halo anak-anak, apakah kamu sama seperti Ajeng suka melihat bintang-bintang di malam hari? Yuk simak kisahnya dengan baik. Sejak liburan ke rumah Paman Agus di pesisir pantai, setiap malam Ajeng selalu duduk di teras rumahnya. Mata Ajeng memandang ke langit. Terkadang Ajeng sampai keluar pintu pagar dengan mata yang masih memandang ke arah langit. Ajeng mencari apa? Tanya ibu. Ajeng cemberut. Sudah beberapa hari ini Ajeng gagal terus melihat rasi bintang seperti yang ia lihat di tempat Paman Agus. Padahal Ajeng ingin memberitahu teman Ajeng yang lain. Ajeng mencari apa? Tanya ibu penasaran. Ajeng mencari bintang seperti di rumah Paman Agus. Ibu tahu, di sana Ajeng melihat banyak rasi bintang. Ada rasi bintang Orion, juga Ursa Major. Ajeng bisa tarik garis ke setiap titik bintang itu. Lalu bisa berbentuk seperti gayung, juga kalajengking. Ibu mendengar kalimat Ajeng sambil menggandeng masuk kembali ke rumah. Di kota besar seperti tempat kita tinggal, ada banyak polusi udara dan juga polusi cahaya. Jadi cahaya bintang seperti itu tidak terlihat. Ajeng masih belum mengerti. Ibu lanjut menjelaskan. Ajeng lihat, semua lampu di sini pada malam hari menyala terang. Lampu yang menyala terang lalu mengarah ke atas akan membuat cahaya bintang jadi tidak bisa terlihat. Polusi udara dari asap kendaraan dan limbah pabrik yang terus ada sampai malam juga akan mengotori langit dan membuat bintang juga sulit terlihat. Ajeng mengerti, tetapi mulutnya masih cemberut. Aku masih ingin lihat bintang, ujarnya. Bintang yang ada di langit, bukan di planetarium. Ibu tertawa.
Ibu pernah beberapa kali mengajak Ajeng ke planetarium, gedung pertunjukan bintang. Janji ya, Bu? Tanya Ajeng. Iya, kalau libur, Ibu ajak kamu ke pegunungan untuk melihat rasi bintang lagi. Hore! Ajeng tertawa memeluk ibunya. Itu tadi kisah Ajeng ingin melihat bintang yang sudah kita simak bersama. Setelah ini, Kak Dara dan Sita akan mengulas mengenai cerita tersebut. Jangan lupa siapkan buku kerja dan alat tulismu ya. Apakah teman-teman juga punya pengalaman seperti Ajeng? Bagaimana kondisi langit malam di tempat tinggalmu? Kalau di daerah tempat tinggal teman-teman masih bisa melihat rasi bintang dengan jelas, pasti sangat mengasyikkan, Kak. Betul sekali. Nah, dari cerita tersebut, apa Sita dan teman-teman masih ingat apa yang ingin dilihat Ajeng di langit? Melihat rasi bintang, Kak. Salah satu yang ingin dilihat Ajeng adalah rasi bintang Orion dan Ursa Major. Tepat sekali. Lalu, kenapa rasi bintang tidak terlihat di Jakarta? Sebab di Jakarta banyaknya polusi udara dan cahaya, Kak. Yeay, betul. Sita hebat. Nah, berikutnya, teman-teman yang menjawab pertanyaan berikut ini. Dicatat ya. Jangan lupa tulis jawabannya di buku kerjamu ya, teman-teman. Sekarang saatnya teman-teman menulis kalimat imbauan. Tentunya kamu pasti sudah mengerti bukan kalimat imbauan atau ajakan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalimat imbauan dimaksudkan untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk melakukan sesuatu. Kak Dara kasih contohnya ya. Misalnya, ayo belajar biar pintar. Atau jangan membuang sampah di sungai. Kamu tentunya tahu, polusi udara terjadi karena banyaknya asap kendaraan, juga berkurangnya tumbuhan. Polusi cahaya terjadi karena banyaknya cahaya lampu pada malam hari. Nah, sekarang saatnya kamu menulis kalimat imbauan untuk mengurangi polusi udara dan polusi cahaya di perkotaan. Selain itu, kamu juga bisa mendiskusikan dengan anggota keluargamu yang lain agar kalimat imbauan yang kamu buat menjadi menarik. Teman-teman, kamu sudah ada ide belum untuk mengerjakan latihan dari Kak Dara untuk membuat kalimat imbauan? Aku rasa teman-teman akan mudah mengerjakannya, apalagi kalau menyimak cerita sebelumnya dengan baik. Tapi jangan khawatir, Sita akan membantu teman-teman di sini. Caranya adalah berlatih melengkapi kalimat bersama Sita. Kita akan berlatih melengkapi kalimat menjadi sebuah kalimat utuh yang tepat. Nah, berikut ini kalimat yang akan kita lengkapi berdasarkan isi dari cerita yang sebelumnya kita simak loh teman-teman. Dan ketika kita berhasil melengkapinya, pasti bisa membuat teman-teman mengingat kembali isi bacaan dan tentunya mendapatkan ide. Kalau begitu, langsung saja yuk kita bahas soal pertama. Polusi titik-titik terjadi karena banyaknya lampu yang menyala pada malam hari. Kata apa yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Yap, jawabannya adalah cahaya. Maka jika dibaca lengkap kalimatnya, polusi cahaya terjadi karena banyaknya lampu yang menyala pada malam hari. Pertanyaan kedua, polusi titik-titik terjadi karena asap kendaraan bermotor. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah... Benar, jawabannya adalah udara. Sehingga jika dibaca dengan lengkap kalimatnya, polusi udara terjadi karena asap kendaraan bermotor. Mudah bukan ternyata teman-teman? Nah, berikut ini ada 3 kalimat yang harus kamu lengkapi. Aku yakin sih teman-teman pasti mendapatkan ide membuat kalimat imbauan untuk mengurangi polusi udara dan polusi cahaya. Selamat mengerjakan teman-teman! Kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian masih semangat gak nih? Kalau Sita gimana?
Masih semangat dong pastinya? Masih dong Kak, pastinya. Mantap kalau gitu. Nah, sebelum kita mulai materi nih, Kakak ada sedikit latihan dulu. Mau gak nih? Boleh Kak, latihan tentang apa nih Kak? Latihannya tentang melanjutkan pola gambar berikutnya. Nah, ada dua soal nanti. Satunya berbentuk segitiga dan satunya persegi. Siap Kak? Yaudah yuk Kak, langsung kita mulai aja. Oke deh, kayaknya Sita udah gak sabar ya. Kakak suka deh sama semangat belajar Sita yang tinggi seperti ini. Ya udah, kalau gitu sekarang kalian coba perhatikan layar ya. Gambarlah dua pola berikutnya di buku latihan kalian masing-masing ya. Soal pertama berbentuk segitiga. Kalian gambar dulu. Soal kedua bentuk persegi. Kalian juga gambar dulu ya. Sekarang Kakak akan berikan kalian waktu untuk menjawab pola gambar selanjutnya dari dua soal tadi. Setelah itu kita bisa bahas bersama. Gimana? Sudah selesai teman-teman di rumah? Kalau Sita sudah? Kalau sudah, coba dong jawab dan jelaskan jawaban Sita. Boleh banget dong Kak, adik coba jawab ya Kak. Soal pertama, gambar segitiga pertama seperti ini, kemudian gambar kedua seperti ini. Kemudian gambar ketiga seperti ini. Kemudian gambar empat polanya menjadi seperti ini dan gambar kelima polanya menjadi seperti ini. Kenapa dua gambar terakhir polanya bisa seperti ini ya? Kita bisa perhatikan segitiga yang biru ini ya teman-teman. Gambar pertama hanya ada satu segitiga. Kemudian gambar kedua segitiganya bertambah dua atau menjadi ada dua. Kemudian gambar ketiga segitiganya bertambah tiga atau menjadi ada tiga. Jadi gambar keempat polanya segitiga bertambah empat atau menjadi ada empat. Dan gambar kelima segitiganya bertambah lima atau menjadi ada lima. Begitu penjelasannya Kak. Benar gak ya Kak seperti itu? Tepat sekali Sita. Hebat emang adiknya Kakak ini. Nah sekarang lanjut pola gambar yang kedua ya. Boleh Kak, Sita jawab ya pola gambar yang kedua. Soal kedua, gambar persegi pertama seperti ini. Kemudian gambar kedua seperti ini. Kemudian gambar ketiga seperti ini. Kemudian gambar empat polanya menjadi seperti ini. Dan gambar kelima polanya menjadi seperti ini. Kenapa ya dua gambar terakhir polanya bisa seperti ini? Kita bisa perhatikan persegi ini ya teman-teman. Gambar pertama hanya ada satu persegi. Kemudian gambar kedua perseginya bertambah dua. Kemudian gambar ketiga perseginya bertambah tiga. Jadi gambar keempat polanya persegi bertambah empat dan gambar kelima perseginya bertambah lima. Pertambahan tiap gambarnya sama seperti yang segitiga tadi. Sehingga caranya juga hampir sama ya penambahannya. Begitu kan ya Kak? Yap, tepat Sita. Wih, hebat loh jawaban Sita. Dua-duanya benar semua. Kalau teman-teman di rumah gimana? Benar semua kan jawabannya seperti Sita? Mantap. Nah, gimana latihan pemanasan kali ini? Asik gak Sita? Asik banget Kak. Bisa gambar-gambar juga buat pola selanjutnya. Iya dong, berarti sekarang kita bisa masuk nih ke materi numerasi. Siap gak nih Sita? Siap dong Kak, teman-teman di rumah juga pasti udah gak sabar seperti Sita nih Kak. Yuk Kak, langsung mulai aja materinya. Mantap, oke deh kalau gitu. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, setelah pemanasan tadi, kali ini kita akan mencoba membahas tentang rasi bintang beserta sudutnya nih. Menarik bukan? Yeay, kita akan membahas rasi bintang. Adik paling suka dengan benda langit, Kak. Apalagi bahas rasi bintang seperti ini. Yuk, Kak, lanjutkan. Wah, semangat banget deh, Sita. Oke deh, kalau gitu Kakak mulai ya. Sekarang Kakak akan kasih penjelasan dulu tentang rasi bintang untuk penanda musim nih. Sita tahu nggak kalau rasi bintang juga bisa untuk penanda musim? Hah? Bisa emangnya, Kak? Adik baru dengar tuh. Bisa dong. Rasi bintang itu tidak hanya untuk menentukan waktu bercocok tanam,
Rasi bintang juga dapat memberikan penanda datangnya musim hujan dan musim kemarau secara umum. Jika musim hujan tiba, rasi bintang kalajengking akan menghiasi langit malam. Adapun rasi bintang pemburu menandakan dimulainya musim kemarau. Dengan menggunakan penanda rasi bintang, masyarakat dapat mengantisipasi kegiatan sehari-harinya sesuai dengan musim. Misalnya, jika musim hujan tiba, tentunya masyarakat perlu mengurangi kegiatan di luar rumah dan beraktivitas di daerah yang rawan terjadi banjir maupun tanah longsor. Nah, Sita pernah memperhatikan gak sih kalau besaran sudut yang terdapat pada rasi bintang bisa memiliki ukuran yang sama? Emang iya, Kak? Ada gitu ukuran sudutnya yang sama? Ada dong, Sita. Apabila kita cermati nih, besaran sudut yang terdapat pada rasi bintang bisa jadi memiliki ukuran yang sama loh. Perhatikan rasi bintang pemburu berikut ya. Apabila kita ukur dengan menggunakan busur derajat, kita akan memperoleh besar sudut KPO sama dengan besar sudut BCH loh, Sita. Coba perhatikan gambar di layar ya. Kita coba letakkan busur derajat pada sudut KPO. Kita bisa melihat sekarang, jika kita tarik garis bantu titik-titik seperti ini, kita akan menemukan sudut KPO itu sama dengan 70 derajat. Kemudian kita lanjut meletakkan busur derajat pada sudut BCH ya. Kita bisa melihat sekarang, jika kita tarik garis bantu titik-titik seperti ini, kita akan menemukan sudut BCH 70 derajat. Nah, besarnya sudut KPO sama dengan sudut BCH, bukan? Loh, iya ya, Kak. Adik baru sadar coba, ternyata ada sudut yang sama di rasi bintang pemburu ini. Iya dong, Sita. Siapa dulu yang jelasin? Kadar gitu loh. Oh iya, sampai lupa menyampaikan. Dengan menggunakan bantuan busur derajat ini, kita dapat memperoleh ukuran sudut secara tepat loh. Sadar nggak? Iya, Kak. Sepertinya kalau mengukur sudut seperti tadi, enak banget ya kalau pakai busur derajat. Lebih akurat besaran sudutnya. Yap, betul sekali, Sita. Nah, setelah Kakak jelaskan tentang sudut rasi bintang dan pengukuran sudutnya dengan busur derajat, berarti sudah paham kan sama materinya? Iya, Kak. Paham, Adik. Oke deh, kalau sudah paham, enaknya langsung latihan soal dong ya untuk mengasah pemahaman kalian. Mau nggak? Boleh banget, Kak. Yuk langsung aja, Kak. Yuk! Nah, teman-teman, sebelum kita mulai berlatih soal tentang sudut, pertama-tama aku punya informasi dulu nih buat kalian. Perhatikan dengan seksama ya. Di negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur, akan ada rasi bintang yang menandakan pergantian masing-masing musim tertentu. Misalnya rasi bintang Perseus, yang menjadi ciri musim gugur. Kalian bisa lihat di layar, begitulah bentuk rasi bintang Perseus yang menandakan akan datangnya musim gugur. Sekarang kita masuk ke soal latihan ya. Perhatikan soal yang ada di layar ya teman-teman. Kalian bisa tulis dulu soal yang ada. Nanti aku beri jeda untuk kalian menjawab juga. Setelah itu kita akan bahas bersama. Sudah teman-teman, kalau sudah yuk kita bahas bersama. Oh iya, ngomong-ngomong jawabanku sudah dikoreksi oleh Kak Dara ya. Jadi kalian bisa mencocokkan jawaban kalian denganku. Soal nomor 1A, sudut EDI adalah sudut lancip. Jawabannya adalah benar ya. Mengapa? Kita bisa meletakkan busur derajat seperti di gambar ya teman-teman. Kita paskan busur pada sudut EDI. Hasilnya adalah 60 derajat ya, sehingga jawabannya adalah benar. Sudut EDI ini termasuk sudut lancip. Lanjut soal nomor 1B ya. Sudut terbesar pada rasi bintang Perseus adalah sudut ABC. Jawabannya adalah salah ya. Mengapa? Karena sudut ABC sudah jelas lebih kecil dari sudut KJI ya. Jadi sudut ABC bukanlah sudut yang terbesar pada rasi bintang Perseus. Lanjut soal nomor 1C.
besar sudut JKL sama dengan sudut FGH? Jawabannya adalah salah ya. Mengapa? Kita coba letakkan busur derajat pada sudut JKL ya. Di sini terlihat bahwa sudut JKL sebesar 70 derajat. Kemudian sekarang kita letakkan busur derajat pada sudut FGH. Di sini terlihat bahwa sudut FGH sebesar 90 derajat. Jadi sudut JKL tidak sama ya dengan sudut FGH teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah jawaban kalian benar? Aku jadi ingat ada tugas dari Kak Dara. Coba perhatikan layar ya. Kalian tulis dulu soal yang ada di layar. Kerjakan soal tersebut saat kalian punya waktu senggang ya teman-teman. Jika menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian. Selamat berdiskusi. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang kita pelajari hari ini. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku seneng banget hari ini karena bisa dapat banyak ilmu baru. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.